Halo teman-teman semua, hari ini saya mulai review lagi ya. Untuk kali ini saya tetap review yang sama. Jadi hari ini saya review untuk dalam merek apa? Zippy. Ini saya kemarin beli di pasar ya. Ini harganya 12.000. Kalau di online malah kemarin lihat ada yang lebih murah, harganya 10 ribuan gitu. Cuma pas kemarin pas kebetulan lagi jalan, ya udah sekalian, karena kalau online kan juga harganya sama, ada ongkirnya juga. Kan ini kan langsung beli ya, langsung itulah langsung beli ya, nggak susah nunggu lama. Kalau online kan paling cepet besok atau lusa baru sampai gitu. Oke, ini saya sengaja beli dua ya, yang ukuran L sama XL, karena ada yang bilang katanya tuh screen ini kecil banget, ukuran itu nggak kayak yang merek-merek lainnya. Jadi katanya L nya tuh kecil, XL nya tuh kayak nih, kayak kayak L nya ini merek GT Man gitu. Yaudah, ini saya coba buka yang L dulu ya, nanti kalau ternyata yang L pas saya review ternyata kecil ya, jadi saya pakai XL. Oke, ini saya mundurin. Oke, langsung kita buka. Iya, kayaknya emang kayaknya kalau dilihat dia emang kayaknya kecil ya, bener deh. Ini kayaknya kalau saya bilang agak-agak kasar gitu ya, agak kasar. Terus untuk yang apa, yang pinggang, yang pinggang bawah kayaknya kecil kecil, terus kayaknya nggak simetris gitu ya, kayak lebih lebar yang di sini ya. Terus kayaknya kayaknya halus, tapi kayak agak kasar gitu, nggak sehalus yang merek lain. Ini saya ukuran N. Ininya karetnya di sini agak kasar. Nah, ini bagian belakang. Terus untuk karet yang pinggir paha itu emang tebel ya, sama biasa kalau umumnya sempak klasik. Terus ini juga ada. Oke, sekilas kalau di sekilas sih kayaknya kurang oke, tapi yaudah kita coba dulu aja ya. Oke, yuk. Nah, ini udah aku pakai ya, kali ini ukuran L. Nah, di ukuran L ini emang sih rasa ketat banget, tapi enggak begitu ketat sih, cuma agak-agak enggak nyaman di bagian. Nah, ini saya pakai yang ukuran XL. Nah, pakai yang ini ukuran XL ini memang dan lebih nyaman pas gitu dibanding dari saya ukuran yang L itu. Jadi mungkin menurut pendapat saya, kalau mau pakai merek ini sih mending yang biasa pakai L, merek GT ini pakai yang ini ya, merek yang L. Terus kalau ya, kalau yang biasa pakai L mending nggak usah, karena ini ukurannya XL nya itu maksimal kayak jadi men L. Terus untuk harga kasih berapa deh, harga murah dengan harga 10.000, 12.000 lah bisa beli cara dalam klasik ya, yang biasanya harganya sekitar 20, bahkan di mobil sampai 35.000, 40. Ini cuma 12.000 lah, murah untuk penampilan ya, standar sih lucu. Kalau untuk kenyamanan, kalau ukurannya pas, saya kasih nilai 9.7. Jadi overall nilainya buat saya 7.
Oke, gitu aja ya untuk review hari ini. Jangan lupa insubscribe. Oke ya, nanti jangan lupa kalau saya doakan biar saya bisa cepat subscribernya 1000, karena nanti kalau udah subscriber 1000 saya akan aktifkan di giveaway. Oke, sampai jumpa di video berikutnya ya. Paha ini, bagian paha ini apa, terlalu ketat ya, terlalu kalis juga. Terus kalau bahannya ya nyaman, cuma agak kasar bahannya sih, cuma masih enak dipakai. Ini dari tetangga, dari samping. Ini saya pakai L, jadi pakai L untuk ukurannya kayaknya kecil ya. Nanti saya coba review yang untuk yang ukuran XL-nya, karena emang berasa ini sih, berasa sempit gitu. Tapi kalau menurut saya nyaman-nyaman juga kalau mau pakai yang L, cuma mungkin buat yang biasa pakai yang merek-merek CTMAC itu, mungkin kalau yang biasa pakai L dianjurkan kalau mungkin coba yang XL, karena ini memang kayak ketat gitu deh. Dan ini saya coba pakai yang XL-nya ya untuk reviewnya. Oke.